Lai, asku barulah nikah. Oh, awak bu, bener bu. Udah sekarang ibu kecil-kecil lah kawin, cuman nih. Berumah tangga ge ibaratnya lahau-hau kata orang tua. Jadi, lah, jadi ngecerai dah, ngecerai, jujur, cerai bener bu. Sorakan dulu kan, lagi muda nih, lagi muda. Ego masing-masing tuh, gak ada yang ngalah, gak bu. Jadi seharusnya kita ini bawa, dorong kawin, kasih pacar, kasih bener bu. Jangan sampai kan kita ketua. Ini dah bu, ngane kenak lah. Oh bu, ibu udah jadi, woman kenak tuh bu. Karena pe ibu kan anak gadis nih. Masuk foto macam ni, bukan yang gosip bu. Oh. Ibu ada anak gadis tadi tuh, pacak-pacak bu. Jadi anak gadis kita jangan sampai kayak anak Pak RT tadi tuh bu. Oh. Denglah, ke apa sekolah? Lu kita nikah bayi, nyaman eh? Serius sok ngajak ku nikah? Serius lah, udah ke apa ke sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujung ah, kaget di dapur lah gue ya, ngurus anak, ngurus laki lah. Nyaman ketika gosip. Dengarlah. Duduklah dulu sini. Duduklah. Emang kakek dari mana? Dengarlah. Kau ni haus minum apa mana? Nyaman kan minta air minum. Kami dari tadi tidak di minum. Pelit ge tuan rumah ni. Nyaman ketika pelit. Kau nak nanya kau. Kau ni tinggal di mana? Sini lah ge. Dia ni tinggal di mana? Sinilah. Kak tinggal di mana? Sinilah. Masa kak lupa? Kita kan tetangga. Jadi siapa tuan rumah ini? Kita, be. Deng-deng lah, be. Masa lagi kak pecah berantem. Entah kan ya, masih game mulai ya. Eh bu, tahu nggak sih, Ica tadi nggak ke sekolah. Maksud apa? Gini, tadi tuh aku nggak sengaja melihat mereka berdua. Gini. Waduh, bahaya bu kalau begitu bu. Anak zaman sekarang boleh yuk. Benar apa beda ibu ini? Benar apa beda yang tak tengok tadi? Kelak salah orang. Ya iyalah dia orang. Pekak aku dapat pacar beda dengan Ica mana bukan. Ibu tak ngomong dikit ke Ica. Ngomong apa ke ibu ah? Ibu nih, ngampai ibu nih. Ica, bener dak tadi Ica dak sekolah? Ibu tadi dengar orang-orang pada ngomong Ica dak sekolah. Gi ke orang laki tadi. Bener dak? Roy nih maje itu, Bu. Ica nih lah gedenya, Bu. Ica nih males diperlakukan kayak nih terus sama ibu. Ibu kan ngomong baik-baik ke Ica. Ngapain capek tak marah-marah ke ibu? Lala bu ah, Ica ni capeknya bu. Ica barulah pulang, ibu lah ngomong macam tu. Oh, apa entah ibu ni? Maulah, ibu minta maaf pok ke Ica. Ibu ingin Ica tu sekolah, jangan bolos-bolos. Ibu ingin Ica tu berguna untuk ibu dan keluarga. Jangan seperti ibu yang tahu hanya ngurusin dapur. Oh. Lala bu ah, ibu tu nak apa ke bu? Kau ibu tu ngomong nak apa? Ica ni nak istirahat. Ibu tu nak nyuruh Ica fokus dulu sekolah, kelak dulu pacaran. Hah? Maaf bu, Ica ada acak kayak tu bu. Tapi Ica. Lala bu,
Males Ica dengan nasihat ibu tuh. Yang mesti ibu tahu, Ica sama Roy nak nikah. Ica, kalau ibu tidak setuju, Ica nak nikah lari. Bising bener lah. Bang, beras lah habisnya bang. Ku nak masak. Oh kelak lah ge. Susu adik gila habisnya bang. Ha, adik tak cagik nyusu sore ini. Oh kelak lah ge. Bang. Oh kelak lah ge. Apa yang kelak bang? Oh kelak, sabar buko, kelak lah. Sampai kapan bang kelak bang? Jadi bini ni sabar ge. Lah tahu ku nak ada duit kini ya. Gimana abang nak berduit? Abang tidak begawe. Nyaman be kan yang ngomong. Ku tengah usaha lah ni. Berusaha apa ge bang? Abang dari pertama kali nikah, abang minta duit terus sama orang tua. Abang tak pernah ngasih ku duit belanja. Ndok, menamai ge ku tidak berduit. Coba abang cari gawe ge. Apa kata kah? Ku nak usaha nyari gawe, tapi tidak deng nerima ku ne. Jadi apa nak sekarang? Ku nyesal ni kakek kabang. Kurang ajar. Ku habis beli emas. Kan ngambok baik. Biarlah emas, se. Bang. Iya. Bu, Ica minta maaf bu. Ica mendengar semua nasihat ibu. Ica minta maaf bu. Ica minta maaf. Ica minta maaf bu. Jangan maaf. Ibu maafkan. Ngapa kak ikut nangis? Kan ini tahu pun kuna sedih. Dasar cengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widayanti, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Liat, mengajak, menghimbau kepada seluruh kader dan orang tua, mari kita mengambil peran dan peduli untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi putra putri kita. Jadilah sahabat bagi putra putri kita. Berikan perhatian ekstra terhadap pergaulan putra putri kita. Berikan pengertian dan pemahaman bahwa aku cinta masa depanku. Mari kita bersama cegah pernikahan anak. Abang sayang dengan Ica. Kalau abang sayang sama Ica, kita berjuang sama siapa ya bang? Oh pasti sayang, Be. Apa yang tidak ke Ica? Kita berjuang sama-sama untuk kebahagiaan kita. Mulai hari ini, abang kembali ke sekolah, Ica pun kembali ke sekolah. Kita buktikan ke orang-orang bahwa kita tuh